sudah matang. Ulala. Sudah matang teman-teman. Ini bandeng gorengnya dan lalapan petai mentah. Ini sambal gambasnya sudah jadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku teman-teman. Yang ini aku mau membuat sambal gambas dan menggoreng ikan bandeng ya teman-teman. Ini sudah aku siapin semua. Ini ada gambas yang masih muda. Dan ini bahan sambelnya untuk sambal gambas ya teman-teman. Ini sambal bahan untuk menyambal gambas. Ada kemiri, ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada lombok ya. Dan ini ada bandeng yang cukup besar ya. Ini buat menggoreng bandeng dulu. Oh iya teman-teman, ini ada pete, ini nanti buat lalapan ya. Ini petenya sudah mulai murah teman-teman. Ini tadi satunya harganya 2000-an. Ini buat lalapan. Ini sudah menyiapkan air untuk merebus gambas ya. Ini tunggu minyaknya panas baru dimasukkan ikannya. Ini digoreng ya, ikan bandengnya cukup gede. Ini air untuk merebus gambasnya sudah mendidih ya. Sekarang menggoreng bahan untuk nyambel ya, dimasukkan di sini. Ini ada kemirinya. Kasih garam ya, garam dan penyedap rasa. Dihaluskan. Supaya enak dikasih bawang merah mentah ya, biar tambah sedap. Ini aku tambahi gula pasir ya teman-teman. Ini gambasnya sudah empuk, sudah matang, terus dipenyet ke sambel. Ulala. Sudah matang teman-teman. Ini bandeng gorengnya dan lalapan petai mentah. Ini sambal gambasnya sudah jadi juga. Dan ini ada kerupuk. Mari kita makan. Cuaca sangat panas sekali teman-teman. Gimana kabarnya cuaca di sana juga panas begini? Apa sudah mulai hujan? Di sini panas sekali. Nah ini
bandeng goreng dan pete mentahnya, dan ini sambal gambas. Ini ada kerupuk. Ini makan di dalam toko. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambal gambasnya yang endolita. Ini tadi bandeng seger ya. Bandeng seger dan aku masak goreng. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, nikmat banget ya sambal gambas itu. Ini lalapan pete mentah. Terima kasih yang sudah mendukung channel aku, dan yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya teman-teman, biar kalian semua mengikuti video aku yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.